I'm delighted to join President Biden and Prime Minister Morrison to announce that the United Kingdom, Australia and the United States are creating a new trilateral defence partnership known as AUKUS, with the aim of working hand in glove to preserve security and stability in the Indo-Pacific. Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Pembentukan Fakta Pertahanan Tiga Negara, Australia, Inggris, dan Amerika, yang bernama AUKUS, membawa perubahan mendasar dalam strategi pertahanan negeri kanguru itu, khususnya dalam menghadapi perkembangan masa depan di wilayah Indo-Pasifik. Guna mengimbangi ambisi kekuatan militer China, langkah-langkah strategis di level pembangunan kekuatan tempur Australia telah dicanangkan. Selain rencana akuisisi 8 unit kapal selam nuklir, lewat media statement yang dirilis bersama antara Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Luar Negeri Australia pada 16 September 2021, mengungkapkan strategi penting pertahanan Australia selain dari rencana pengadaan kapal selam nuklir. Dalam media statement itu dijelaskan bahwa dalam satu dekade ke depan, Australia akan menggenjot kemampuan serangan jarak jauh atau Long Range Strike Capabilities, guna melindungi teritorinya. Ada beberapa poin kekuatan yang mencakup kemampuan serangan jarak jauh militer Australia ini. Perhatikan dengan seksama, karena inilah teknologi tinggi dan mutakhir yang akan mengikuti kekuatan nuklir yang datang ke Australia. 1. Tomahawk Cruise Missile. Angkatan Laut Australia atau Royal Australian Navy akan menempatkan rudal jelajah Tomahawk pada kapal perusak Hobart Class. Tomahawk memiliki jangkauan hingga 1.600 km dengan kecepatan maksimum 885 km per jam. Seperti Tomahawk Block 4, didukung two-way satellite link yang memungkinkan pemrograman ulang rudal dalam penerbangan dan transmisi Battle Damage Indication Imagery. 2. AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile Extended Range. Angkatan Udara Australia atau Royal Australian Air Force akan melengkapi armada jet tempur FA-18AP Hornet dan F-35 Lightning II untuk mampu meluncurkan Joint Air-to-Surface Standoff Missile Extended Range. AGM-158 JASSM adalah rudal jelajah kategori Airland Cruise Missile yang dirancang dan diproduksi oleh Lockheed Martin. Setidaknya, ada dua varian rudal ini yang telah dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika, yaitu AGM-158A JASSM dan AGM-158B JASMAR atau Extended Range. Kedua varian rudal ini punya panjang 4,27 meter, lebar bentang sayap 2,4 meter, dan bobot mencapai 1 ton. Yang membedakan adalah jaraknya. Jika AGM-158A punya jarak jangkauan 370 km, maka untuk AGM-158BER memiliki jangkauan hingga 925 km. Meski pihak produsen tak menyebutkan detail kecepatannya, disebutkan kedua varian rudal ini melesat di koridor subsonik dengan hulu ledak WDU-42B Penetrator seberat 450 kg. AGM-158JASSM pertama kali digunakan dalam kancah pertempuran saat serangan Amerika dan NATO ke Suriah pada 14 April 2018. Tiga, AGM-158C Long Range Anti-Ship Missiles atau LARSM. Angkatan Udara Australia akan melengkapi armada FA-18F Super Hornet dengan AGM-158C LARSM. Juga tidak menutup kemungkinan, rudal ini kelak diluncurkan dari pesawat intai maritim Boeing B-8A Poseidon. Berbeda dengan rudal anti kapal kebanyakan, AGM-158C yang punya sifat Standoff Airland Cruise Missile ini dapat beroperasi otonom dan punya jarak luncur 560 km. AGM-58C tergolong rudal anti kapal generasi baru
dirancang oleh Defense Advanced Research Projects Agency atau DARPA pada tahun 2009. Rudal ini dikembangkan ke dalam dua jalur yang berbeda. Pertama adalah LRASMA, yaitu rudal jelajah subsonik yang didasarkan pada AGM-158 Jazz MER milik Lockheed Martin. Kedua adalah LRASMP, yaitu rudal supersonik yang diterbangkan di ketinggian medium. Rancangan rudal ini tak lain untuk menandingi rudal anti kapal BrahMos yang dikembangkan India, Rusia. Untuk memastikan kemampuan bertahan dan efektivitasnya terhadap target, LRASM dilengkapi dengan sistem pencarian dan pemandu, rancangan dari BAE Systems dari Inggris. Empat, pengembangan rudal hypersonik. Bersama dengan Amerika Serikat, Australia akan mengembangkan rudal udara hypersonik. Program rudal jangka panjang ini akan menelan biaya investasi sekitar 1 miliar dolar Australia atau sekitar 761 juta dolar Amerika, itu sekitar 10,8 triliun rupiah. Departemen Pertahanan Australia akan memilih mitra industri strategis yang akan dikontrak untuk mengoperasikan fasilitas manufaktur. Sebelumnya, Departemen Pertahanan Australia mengumumkan telah bermitra dengan Amerika untuk mengembangkan dan menguji rudal jelajah hipersonik yang diluncurkan dari udara, di mana rudal tersebut punya kecepatan sampai Mach 8. 5. Precision Strike Guided Missile. Yang ini adalah jatah untuk Angkatan Darat Australia, di mana elemen armet Australia akan dibekali kemampuan rudal balistik yang mampu menjangkau sasaran sejauh 400 km. Konkretnya, sistem senjata ini dapat diintegrasikan pada model MLRS HIMARS atau High Mobility Artillery Rocket System dan M270. Lepas dari itu semua, pemerintah Australia akan mempercepat kucuran dana 1 miliar dolar Australia guna pembangunan manufaktur rudal di dalam negeri. Kita yakin, rencana jangka panjang Australia ini pasti berhasil. Entah kenapa, kalau negara maju mencanangkan sebuah rencana, itu tingkat keberhasilannya tinggi daripada kegagalannya. Lihat saja Korea Selatan, mereka berhasil mengembangkan KF-21, walaupun masih belum terbang. Tapi, kalau di luar negara maju dan punya rencana jangka panjang, itu pasti tingkat kegagalannya tinggi. Dan ini yang terpenting, sudah siapkah kita mengimbangi Australia? Karena kita semua sudah tahu bagaimana reputasi Australia terhadap kita.